Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adinda berdua pengantin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sekali lagi saya sapa Kepala Kantor Urusan Agama, saksi dari dua rumpun keluarga, para imam, para pini sepuh, pendekar-pendekar dakwah, reo dan pota, tokoh-tokoh, teman-teman dai, mubaligh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara saya, lama tidak ketemu Haji Mustamin, barakallahu fiik. Wabil khusus Pak Camat yang sudah datangkan saya dari ND dan adinda pengantin putra yang barusan selesai menyerahkan mas kawin. Bapak Ibu, keluarga besar kota yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali kedua saya bicara setelah khotbah nikah di masjid, dan ini dilanjutkan dengan nasihat pernikahan. Kayaknya saya kehabisan kata-kata karena pengantinnya ini master pendidikan Islam. Mana ini peguru nih? Saya maju sedikit, terhalang oleh bunganya. Okay. Alhamdulillah, tidak ada kebahagiaan di pagi ini, di pagi Sabtu, yang Allah karuniakan kepada keluarga besar dari dua rumpun keluarga yang ada di kota ini, yaitu pernikahan Adinda Inayah dengan suaminya tercinta. Barusan selesai menyerahkan mas kawin, pertama berupa cincin, yang kedua berupa seperangkat alat sholat. Betul bro? Betul bro? Saya panggil bro saja ya. Saking seriusnya sampai lupa baca bismillah menyerahkan mas kawin. Minta maaf kepala sekolah di atas langit, masih ada langit. Saya pernah membaca sebuah hadis, jika sebuah perkara tanpa diawali dengan bismillah, itu keberkahannya dihilangkan oleh Allah. Tolong niatkan lagi bismillah, pegang kepala istrinya. Halo bro, pegang kepala istri dulu. Pegang lagi kepala istrinya. Ya, coba ulang lagi bismillahirrahmanirrahim. Sudah aja, gitu aja. Bro, GS2, sudah. Saking bahagianya Bapak Ibu sekalian, sang pengantin perempuan Inayah lupa mengucapkan alhamdulillah setelah menerima seperangkat alat sholat. Jika seseorang mendapat kebahagiaan lupa baca alhamdulillah, maka Allah cabut keberkahannya. Saking seriusnya mendapatkan Arjuna, kepala sekolah si ganteng, mirip-mirip dengan Roy Martin, sampai lupa cium tangan suaminya, kembali mencium tangan suaminya. Berdiri dulu. Allahumma, jangan membelakangi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah, cium tangan, saya akhiri selawat. Allahumma salli wa sallim. Cium tangan. Mana? Saya enggak lihat. Wazid wa barik ala rasulillah. Sambil pelukan. Wa alihi al-tahar ala rasulillah.
Saya pernah mendengar sebuah pantun dari India, Pak Guru. Apne zindagi mere mahabbat Allah. Syukriya mere zindagi mahabbat hai. Nahi mahabbat Fir'aun hai. Nahi mahabbat syaitan hai. Jika engkau mencintai Allah, maka Allah akan mengaruniakan cinta sejati. Jika engkau salah melangkah, maka engkau akan terkapar permainan Fir'aun dan permainan Iblis. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, khutbah nikah sudah. Nasihat pernikahan ini khusus untuk Adinda Inaya. Kisah cinta seorang gadis miskin di Yaman. Ini kisah nyata. Waktu saya masih di Yaman. Kisah cinta seorang pengantin miskin yang menikah dengan laki-laki kaya, polisi jenderal bintang 3 yang tidak disetujui oleh pihak keluarga laki-laki. Yang membuat geger negeri Yaman. Yang membuat geger kota San'ak. Yang membuat geger gempar kota Hadramaut. Yang membuat geger kota Timur Tengah. Karena pengantin putri adalah seorang yang ahli Al-Quran. Adinda Inaya, saking bahagianya, sampai kedua orang anak ini lupa mencium lutut dan mencium tangan orang tuanya. Sebentar di akhir ceramah saya akan saya adakan sungkem yang mungkin belum pernah dilakukan selama khutbah nikah di daerah kota. Di Yaman ada seorang gadis miskin, yatim piatu, namanya Haula. Haula ini hari-harinya selalu dengan Al-Quran, walaupun dia hidup sebatang kara, diibarat kerakap tumbuh di atas batu, hidup enggan mati tak mau. Hari-harinya dia menghafal Al-Quran. Hari-harinya dia habiskan waktunya dengan tadabbur Al-Quran. Saking solehnya, seorang jenderal polisi bintang 3 melamar dari sini. Pernikahan pun terjadi. Ibu sang suami tidak menyetujui pernikahan. Saudari sang jenderal tidak menyetujui pernikahan. Namun cinta kalau sudah melekat, apa Pak? Buah, tolong jawab Buah. Buah jawab, cinta kalau sudah melekat kayak gigi rasa coklat. Buah, bukan saya yang jawab. Lewat aja Buah. Saya mulai belajar bahasa Bima. Kalau saya sudah belajar bahasa Bima, fase habis cabang. Selesai, saya hantam pakai bahasa Bima. Pernikahan pun terjadi, Allah. Penyerahan uang miliaran. Yang datang semua gadis-gadis berkabaya. Kalung emas berceger dari teman-teman jenderal. Namun pandangan sinis dari pihak laki-laki karena ini gadis miskin. Semua orang sibuk dengan pesta pernikahan. Sang pengantin putri ke kamar membaca Quran. Mas Bro, saya request lagu nanti, Duka Dalam Cinta. Saya request lagu. Siapa nyanyi? Ada dua. Saya request lagu Duka Dalam Cinta. Kenapa tahu ini mantan penyanyi? Mantan penyanyi itu aja. Jadi kiai. Allah, sudah jangan lihat. Saya tidak mau nyanyi. Mau pikir mau nyanyi jangan. Allah nikah sudah. Mas Bro, semua pandangan sinis, semua orang pesta seperti ini makan rame-rame. Gambus Yaman didatangkan. Suara gambus Yaman wasbirala majhur. Gadis ini sibuk dengan baca Quran. Wahjurika wasbirala wasbir salim. Semua orang sibuk. Dia sibuk baca Quran di kamar. Akhirnya apa? Rombongan pengantin laki-laki datang.
dasar gadis miskin. Mungkin kau guna-gunahin saudaraku sehingga mau sama kau. Kau miskin, yatim piatu. Apa hebatnya kau beri? Apa dengan Quran? Al-Quran diambil, Pak Ibu. Apa dengan Al-Quran ini kau senangin saudara kami? Al-Quran diambil. Apa dengan Al-Quran ini kau bisa bahagiakan keluarga kami? Dari sini tetap baca Quran. Tahu surat yang dia baca, jemaah sekalian. Surat kesayangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dimarahin ngaji. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dimarahin, dicaci maki, tidak membalas keluarga suami. Inaya? Halo? Halo Inaya? Dicaci maki sama keluarga suami tapi tidak tetap membaca Quran, tidak membalas dia. Bosan pula. Satu bulan pernikahan selesai, hamil ini anak, haulah hamil. Ya Allah, betapa senangnya si jenderal bintang tiga ini. Sebelum berangkat tugas, perut istri dipegang. Selalu dibaca selawat. Pulang, bukan makan yang dicari, perut istri yang dicium. Hamil bulan ketiga, begitu sayangnya jenderal ini. Mas Bro, hamil bulan keberapa? Kepala sekolah grogi. Kepala sekolah. Kepala sekolah juga manusia. Jago di sekolah, Pak. Di pengantin buku itu. Iya, kalau nasihat Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru tidak boleh terlambat. Marahin guru habis-habisan. Nanti kalau istrinya marah dia, Pak. Allah. Hamil 3 bulan. Ya Allah, apa yang dipanggil? 3 dipanggilan istrinya. Kalau orang Yaman kalau pakai bahasa Arab itu bahasa Arab pasaran, Pak. Apa dipanggil? Ya Habibi Kalbi. Dipanggil, wahai kekasih hatiku. Di perut, dipegang lagi, dicium. Ya Hayati, wahai hidupku. Istrinya dipanggil hanya dengan 3 kata-kata. Ya Habibi Kalbi, wahai kekasih hatiku. Yang kedua, ya Ayuni, wahai dua mataku. Allahu Akbar. Istri dipanggil, ya Ayuni, wahai dua mata. Di ende tidak, Pak. Di ende panggil suami itu, nahan. Di ende, di ende. Hah? Sama gak? Tidak? Ustaz jangan belos, kan? Nah. Nahan dipanggil. Allah. Ika. Ternyata semakin sayangnya suami Inaya, semakin dia rajin baca Quran. Hamil bulan pertama dia pegang, 3 bulan dia baca. Allahu nur samawati wal ard. Mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Terus sampai selesai. Hamil bulan ke-6 dia kembali baca tabarakalladzi. Hamil bulan ke-9 dia baca, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Hamil 9 bulan, ibunya ini, anak yatim ini, mendidik anaknya dengan kalimat kematian. Bayinya dididik dengan kalimat kematian. Bagaimana bunyinya? Proses bacain. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun wa lanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal-ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarat وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة sama-sama kita baca قالوا kalau bicara mati tidak mau
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 9 bulan 10 hari lahir anak perempuan. Allahu Akbar. Rencana punya berapa anak? Ditanya. Dia bisik istrinya berapa? Astagfirullahaladzim. Kepala sekolah ini diam-diam nakal. Minta maaf, lama ini Ustaz Gondrong tidak masuk kuota, jadi agak gila sedikit. Berapa? 7. Tidak apa-apa. Terserahlah Pak, apalagi kan habis pembinaanmu, terserahlah. Bapak ibu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Lahir anak perempuan, dikasih nama Zahra. Ya Allah, ini anak. Ya Habibi Kalbi, Ya Hayati, Ya Ayuni. Hilang suara itu. Berganti kepada anak. Suaminya bukan manggil istri lagi, tapi anak dipanggil. Setiap mau berangkat gendong Zahra ini, Ya Habibi Ana, wahai kekasihku, Ya Ruhi, Ya Habibi Kalbi. Istrinya ini tidak ada hati. Suaminya ngambil anaknya, diambil Al-Quran. Masya Allah, bisa pahamin ya? Halo, ibu bidan ya? Bang, berarti banyak uang. Percamat, Masya Allah. Akhirnya apa? Setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, enam tahun, enam tahun, lima bulan. Ternyata ayat yang dibaca oleh ibunya terbukti. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Anak ini bisu. Anak ini bisu apa? Zahra ini bisu. Bisu kalau bahasa Bimanya apa? Pungi. Anak ini pungi. Kalau ere dia ngomong. Sorry, jangan. Ngomong. Ya Allah, kalimat yang tadi dipanggil Ya Habibi, Ya Ayuni, hilang sekejap karena Jenderal Bintang 3 marah dengan anak yang bisu. Dia tidak menerima takdir Allah dalam pernikahannya, anaknya bisu. Hari itu juga setelah dia mendengar anaknya tidak bisa omong, anak dirubah dengan 3-2 panggilan. Orang Yaman bilang itu Ya Himar, anak keledai. Darah dagingnya dipanggil dengan anak keledai, sakit hati gak ibu? Ya Himar, Ya Kerap, anak anjing. Ibunya hanya bisa menangis, dia mengandung 9 bulan 10 hari. Karena dia miskin yatim piatu. Setelah tahu anaknya bisu, datang ipar-iparnya, tukang-tukang hasut, tukang-tukang menggunting dalam lipatan, tukang-tukang adu domba yang ingin merusak hubungan rumah tangga. Maka kesimpulan pertama dari cerita ini, Bapak Ibu sekalian, hindari fitnah. Jaga lidah ini. Salamatul insan fihi tilisan. Selamatnya manusia tergantung dari lidahnya. Inayah, ada masalah sebesar apapun, jangan pasang status di Facebook. Jangan terkenal di dunia maya, Inayah. Itu cuma dunia. Terkenallah di alam malaikat, engkau istri soleh. Jangan terkenal dunia maya, itu hanya sekejap. Akhirnya apa? Dia hanya bisa menggendong anaknya. Tanggal 1 Ramadan, terbukti anak ini benar-benar bisu. Bapaknya buka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minta kurma. Tamparan keras jenderal ayahnya. Ini terbelah. Bayi ini terbelah. Terbelah. Jatuh, darah meleleh. Allahu Akbar. Ini anak tidak nangis. Allah menunjukkan kebesaran Al-Quran. Pak Guru Inayah, Allah menunjukkan kekuatan Al-Quran. Maka Nabi SAW menyampaikan, Iqra'ul Quran fi buyutikum.
perbanyaklah baca Quran di rumah kalian masing-masing. Rumah yang sedikit baca Quran, banyak pertengkarannya. Maka inayah, perbanyak baca Quran, kawan hamil. Buka HP memperdengarkan ayat Al-Quran di perutmu. Insya Allah, anak yang dibidik dengan Al-Quran, insya Allah menjadi generasi Al-Quran. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menunjukkan, anak ini bangkit, 7 tahun tidak bisa bicara. Allah tunjukkan, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Darah bercecer, bibir terbelah, bibinya datang mencaci maki, ini anak anjing, anak keledai. Istrinya cuma mengumpat di dapur karena takut. Mertuanya datang mencaci maki, tetangga menonton. Allah menunjukkan lagi, law anzalna al-Qur'ana ala jabalin laraitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Pak Guru, magister, staff, istrinya, waktu hamil 3 bulan tadi, inayah baca surat apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inayah, waktu hamil 3 bulan tadi, haula baca surat apa? Termasuk Pak Camat, tidak tahu. Kata Pak Camat, boro-boro, pemilu aja saya pusing. Allah tunjukkan lagi kebesaran Al-Quran. Yang ketiga, wa nunadziru minal Qur'ani ma huwa syifa' wa rahmatun lil mu'minin. Bangun dari jatuhnya, ini anak dekati ayahnya, didorong. Anak ini bangun dengan bicara kalimat pertama keluar dari mulutnya, wallahi, demi Allah Bapak Ibu sekalian, keluar 7 tahun tidak bisa bicara, keluar pertama kata-kata, ini anak bangun berdiri, bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. 7 tahun tidak bisa bicara, bangun dari dorongan ayahnya. Ayat yang pertama yang dibaca adalah surat An-Nur yang pernah dibacakan oleh ibunya waktu hamil 3 bulan. Allahu Akbar. Ibunya tanya, ya Habibi, itu suara siapa? Sang ayah yang sombong, Jenderal Bintang 3 yang memanggil anaknya dengan anjing, gelas gemetar. Dia dekati ayahnya dengan surat yang kedua. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Ayat ini dibacakan oleh ibunya waktu hamil 6 bulan. Dia panggil ibunya, dia satukan dengan ayahnya di atas meja, dia baca ayat yang dibacakan oleh ibunya waktu hamil 9 bulan. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as-sabirin. Gelas jatuh dari tangan ayah yang sombong. Semua orang kaget, mertuanya, saudarinya, bibinya, suara siapa itu? Ternyata suara Zahra yang bisu 7 tahun. Bicara pertama bukan panggil ayah, tapi Al-Quran yang dia bacakan. 3 bulan pertama, 6 bulan kedua, 9 bulan ketiga. Siapa yang membuat inayah haula bisa bicara kalau bukan kekuatan Al-Quran? Maka oleh karenanya, adinda pengantin, jadilah istri yang menghidupkan Al-Quran. Hiasi kamarmu dengan Al-Quran. Hiasi, saya mantan penyanyi. Boleh kau hiasi kamarmu dengan lagu, terserah. Tapi saya sampaikan, hiasi ruang tamu dengan Al-Quran. Hiasi semua apamu dengan Al-Quran. Karena sebentar lagi adinda, kita akan kedatangan tamu agung, yaitu Ramadan. Kurang lebih 9 hari lagi. Persiapkan dirimu. Lihat haula dengan Zahra, bayi bisu 7 tahun.
bisa bicara dengan izin Allah. Oleh karenanya, Adinda Inayah, jadilah wanita Al-Quran, jadilah ibu Al-Quran, jadilah istri yang menghiaskan Al-Quran. Bawalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Begitupun Adinda Zainuddin, saya yakin banget engkau adalah suami yang terbaik dari pilihan istrimu. Karena saking terbaiknya kalian berdua, sampai setelah nikah kalian lupa mencium tangan orang tua. Oleh karenanya, saya minta 4 kursi di sini. Tolong bantu saya panitia. 4 kursi. Saya tidak bisa panjang-panjang karena saya harus kembali ke ND Pak Camat. Karena besok pagi saya harus kembali ke 2 tempat di ND. Pagi sama jam 8 sama jam 10. Sorenya saya ke Kupang. Malamnya kembali ke Momere. Momere nanti kembali ke Reo. Selasa malam saya ada tabligh akbar di Reo. Satu lagi. Pak Kepala Sekolah, manusia tempat salah dan keliru. Saya yakin pasti Inayah punya salah sama Pak Camat. Saya yakin pasti Inayah punya kesalahan sama mamanya. Inayah, saya mau tanya kamu dulu. Kamu sayang suami kamu? Sayang banget atau sayang sekali? Bingung jawabnya. Sayang banget atau sayang sekali? Sekarang kamu dengar ibu kamu ngomong. Bu, sayang pacar tidak? Sayang. Sayang banget, sayang sekali? Sayang banget. Waktu melahirkan anak pertama, apakah ibu memanggil nama suami atau mama ibu? Sayang sekali suami istri kepada suaminya, tapi detik-detik mau melahirkan, yang kau panggil adalah ibumu. Ini kau harus tahu. Minta maaf sama orang tuamu, Pak Guru. Saya ulangi sekali lagi, SD tidak tamat, tapi mampu melahirkan anak S2. Allahu Akbar. Minta maaf sama orang tua kalian. Minta doa, minta restu. Saya akan kirim yang selamat. Ya Sayyidah Sadat, Ya Sayyidah Sadat, Jitu kakosidan maka wallahi ya khairul khalaiki innani. Ada satu pesan Nabi sebelum saya pulang ke ini. Ridha Allah ridha walidain. Allah ridha tergantung ridha kedua orang tua. Saya yakin Pak Guru pasti hafal ini. Wasuhtullah fi suhtil walidain. Allah murka sebagaimana kemurkaan orang tua. Adinda kepala sekolah, seperti yang saya katakan tadi, di atas langit masih ada langit. Bawa ini baik-baik, jangan pilah-pilih. Adik, jangan pilah-pilih. Itu mertuamu. Sekarang ayahmu sudah serahkan kepada suamimu agar kau bisa mengurus suamimu dan sekaligus mengurus mertua. Mereka semakin tua. Wakil Allah di muka bumi ada dua, ibu dan ayah. Sumpahnya bisa mengeringkan air laut, bisa mendatangkan bala dan musibah. Bawa diri baik-baik. Mudah-mudahan rumah tanggamu berada dalam sakinah mawaddah warahmah. Kesimpulannya, masih ingat dari kisah Hawla? Masih. Jadilah wanita Al-Quran. Mudah-mudahan di rahimu melahirkan anak-anak hafiz Quran. Mudah-mudahan setiap tetesan rahmat dari Allah ke rahim istrimu bukan hanya menjadi seorang sarjana, tapi seorang hafiz-hafizah Al-Quran. Jadilah anak kalian hafiz Quran
karena akan 70 mahkota akan diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Musa. Silakan kembali ke tempat duduk deh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di nasihat pernikahan ini ada manfaatnya. Sekali lagi kepada para istri, PR terbesar di akhir ceramah saya ini di Pota, Masjid Pota menangis belum selesai. Sekali lagi PR untuk Pota dan Reo, Masjid Besar Pota menangis merintih karena belum selesai. Persiapkan sedekahmu yang terbaik untuk berniaga dengan Allah. Yang benar milik Allah Subhanahu wa taala, yang salah milik pribadi saya yang kotor. Untuk orang tua saya, Abah Haji Ali, saya tidak mampir di rumah nanti setelah acara, saya harus kembali ke Ende karena perjalanan cukup panjang dan jadwal saya yang sangat-sangat padat sekali. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.